Ayah Pen di langit, Pak Lah di bumi. Lagi sekali. Lagi sekali. Pulang. Elok. Dah. Pilih balik. Kak Tifat, ini saya kerek. Jangan nak ikutkan fantasi lah. Baranglah pula. Siapa? Jangan nak ikut. Sebenarnya aku adalah... Selepas proses penceraian. Waduh. Aku dapat kereta. Ini misteri. Oh, lain eh? Lain. Nah. Rasa macam kena prank. Rasa lama sangat tu. Mana mami? Tunggu. Sudah. Terbelah pula. Macam Lela pergi mana? Pergi mana? Siapa tanya? Pak Jabit, Pak Cik Rahmat, Mak Tikah, semualah. Sorry, lagi sekali. Lagi sekali ya. Kita ambil daripada tu ah. Boleh tak? Mana? Kiron. Lagi sekali boleh? Last. Kau tak payah. Kau pula aku. Pada suatu. Tak payah. Tak boleh pilih. Gerak betul aku. Lagi sekali. Tengok dekat Tipah. Ha? Sekarang ni Kak Tipah dah percaya kan? Ha? Hantu akhir tu dah gunakan, dah ros. Mak pula la ilaha illallah. Sorry. Musnahkan macam mana? Musnahkan macam mana kau cakap ni? Ya? Ha? Ambil balik denok ni. Mak penat, aku tak tahu. Aku akan bakar kau dengan ayat-ayat suci. Aku Anil Kain. Aku dah menggigillah tengok dia ni. Aku dah tak boleh. Apa? Okey, sama. Okey. Depan mak dia jawab kan? Al-Quranul Karim. Dia cakap apa? Ni, Karim. Apa lagi? Kita nak. Okey, ujung. Anda cakap okey, semua okey lah. Okey. Jangan hembus. Tahan. Ini bukan hari jadi. Dah risau. Aku tak boleh nafas. Okey. Minum air.
Kau tengok masuk. Oh, kau dah. Last kau dah. Aku tak jawab. Tak menyesal. Sekejap, 5 minit. Hello. Hanun, nak apa? Betul kan? Belum. Eh, belum. Dia ada cakap ke? Jangan terkejut, kita dah tahu. Oh, itu last dia. Jauh lagi. Jauh lagi. Hari tu kata tak takut. Memanglah saya tak terkejut, saya tak takut. Sebab itu... Sari. Terkejut. Dalam air jatuh. Kat darat pun jatuh. Mak kau ada WhatsApp tak? Kau WhatsApp mak kau sekarang tanya apa pesanan seterusnya. Okey, aku dapat dah. Aku ingat dah. Pesanan seterusnya, kita kena beri sikit-sikit. Kau dulu beri. 1, 2, 3. Memang sampai sudah kerja. Memang. Aduh. Kelaku. Sorry. Tadi tak macam ni tau. Anak macam ni, ha? Dah kena suas. Sorry, sampuk. Selasuk. Sampuk. Eh? Tapi aku sure dia tu hantu. Kenapa? Kampung kita ni ada pencuri. Tata,
Ini kerja si Akil tu tak? Kau ni yang buruk semuanya dia, yang semuanya dia. Kau ni kenapa? Hani, kau dah tengok masih dengan kain baju terlucut. Ini nak cepatlah ni. Nah, sekarang ni kau dah tengok dengan mata kepala kau sendiri, kau masih nak make up si Akil tu. Makcik jumpa sesuatu. Perompak tu tinggalkan sesuatu. Apa? Dia tinggalkan ni. Okey. Tengok sana ya, tengok sana ya. Okey, Jen. Maka dengan itu. Maka dengan itu apa? Aku mendapat berita yang ibu telah pun meninggal dunia. Aku berdosa dengan beliau. Maka dengan itu aku ambil keputusan untuk pulang ke kampung dan terus menetap di sini. Kerana aku nak kenangkan jasa-jasa beliau yang selama ini tak pernah langsung aku kenangkan. Alah, baru nak menyesal bila mak meninggal. Masa dia hidup, kau tak hargai dia. Diam. Habis itu, kau dah buat orang kampung ni semua percaya dengan kau punya misteri. Ha, terpias dengan misteri kau. Okey. Ya, okey lah sekali.